Oke, okay, buat kalian semua kita lihat performer dari si Oki Fadlan Jasad dengan bawakan lagu Before I Forget. Oke. Okay. Next. Hai kawan Drum TV, sekarang saatnya gua mau ngasih challenge buat si Oki Fadlan. Mana orangnya? Woi. Lu kan drummer metal nih. Hah? Lu kan drummer metal ceritanya. Bukan sih sebenarnya gua drummer koplo sebenarnya pengen. coba main metal terus ada selentingan koplonya. Oke okay, ya. Oke, okay, coba. Bukan gue yang ngomong ya. Doi yang ngomong. Oh iya berhak. Gue bosnya, gue ngasih drum. Oh iya ngasih drum ya. Kalau dia macam-macam drumnya tarik lagi enggak? Tarik. Awas gue macam-macam. Macam-macam ya gue ya. Yo, siap-siap ya. Settingannya udah metal nih. Yo, settingannya metal. Lu dulu dengerin Slipknot enggak? Dengerin dong. Banget. Iya dong. Jamannya Joy. Ah, jaman-jaman anak kekinian dengernya J lagi. Gua mah J lah. Kalau gue J lah. Gua kekinian. Joy Team apa J Team? Hah? Joy Team apa J Team? Gue J. Parah nih, gue kita nggak sefrekuensi untuk drummer Slipknot nih ya. Parah sih. Apa yang lu seneng dari J? Kalau gue ngelihat J itu penampilan anjing. Kekinian. Yoi, nggak maksudnya Doi muda, spiritnya muda kan. Yes, iya sih. Jadi feelnya buat main sama Slipknot tuh apa ya? Karismanya dapat. Tapi tetap lah. Respect ya Joy ya. Respect banget lah, nggak akan ada Slipknot kalau nggak iyalah. By the way ini malas ya Joy Jordison itu itu kan dia yang banyak nggak nyiptain full lagu yang Slipknot tapi itu dia beatmaker yang Slipknot. Iya, gue setuju sih kalau itu. Lagu-lagu yang Slipknot kan banyak ide dari Joy. Betul. Gila ya. Album sekarang aja kan balik lagi ke roots. Iya, balik ke roots si Joy ya. Ya tuh nggak apa-apain ya. Yes. Kita doakan Joy baik lagi lah. Amin. Terima nggak? Terimalah. Maaf ya. Enggak. Gue nanti kontekan aja sama manajemennya Slipknot gimana nih, gitu kan. Yaudah deh. Slipknot apa Jasad? Jasad lah. Oke, berarti lu ngikutin lagu Slipknot ya? Yes. Berarti lagu-lagunya. Tapi lagu yang dulu juga gue ikutin sih. Emang apa ya? Slipknot sih nggak pernah bisa keluar dari karakternya Joy. Apalagi album yang dulu sih. Iya sih. Pikir kayak gitu. Itu sih udah jadi attitude yang Slipknot mungkinnya. Walaupun sekarang kan musiknya berkembang banget, menurut gue lebih berwarna banget sih ya. Berwarna. Adanya J itu berwarna banget. Nah, jadi ada sentuhan lebih muda. Iya. Lebih apa spiritnya? Ya itu dia. Kayaknya tapi tetap si rootnya. Ketrigger yang orang tua-tua yang Slipknotnya. Iya. Senior-seniornya dia. Yo, dia paling kecil sendiri kan dia kan? Iya. Dia paling kecil sendiri. Kayaknya diomelin terus tiap latihan. Lu nggak gitu. Feel-innya ganti. Slipknot tuh gak gitu kayaknya. Lu gak kayak Joy. Wah, anjir. Kayaknya dia sakit hati gak nih. Ah, lu masih kurang. Lu mau gue ganti lagi apa gimana nih? Masih banyak nih. Tapi gila sih. Parah. Itu cukup apa yang buat dunia metalhead tuh agak wah gitu. Iya. Si Jay sih. Yes. Kaget juga sih. Iya. Nah, ini gue tuh pengen lu mainin salah satu lagu Slipknot. Oke, boleh. Okay. Ini salah satu lagu favorit gue sih dari Before I Forget ya. Yes, dari pertama kali gue denger Slipknot, ini salah satu yang paling memorable. Sebetulnya enggak terlalu complicated, tapi enak aja gitu justru. Yes. Yang pas. Oke, okay, buat kalian semua kita lihat performer dari si Oki Fadlan Jasad dengan bawakan lagu Before I Forget. Oke, okay. Let's go.
Aduh, gila, sampai copot. Gila, gila. Membawakan lagu judul aku dengan sangat baik, Miss. Yo, ya, respect, respect. Itu salah satu yang apa lagu yang gua pelajari awal-awal. Oh, itu gila banget sih. Gila banget. Maggots di seluruh Indonesia. Maggots. Maggots. Sorry ya, kalau gua mainnya tadi agak-agak enggak ya, lah. Agak gua sedikit lah. Eh, ya kan kalau kita cover tuh jangan malah jangan kayak yang aslinya. Aslinya kalau kayak gitu ya enggak usah lihat dia, lihat aja si Joy Jorison main. Benar enggak? Benar. Iya, emang kita harus lihat apa porsi main Slipknot sesuai dengan gayanya. Nah, lah, gitu. Lah. Tadinya gua mau pakai splash banyak banget cuma enggak cocok. Enggak usah, enggak usah back-back. Saya bukan stack. Ada. Oh iya. Ada back-back. Enggak, gua belum di endorse ya. Gua belum di endorse. Oh iya, jadi bebas dong. Oh, bebas ya. Oke. Gua belum di endorse. Aduh, saya gua ini enggak di endorse. Gua nyesel gua kemarin gua sebenarnya pengen bawa stack, yeah. Gue pengen nge-stackkan lu. Kemarin salah. Alatnya di basecamp semua jadi nggak apa-apa lah. Kayak nggak apa-apa. Iya kan, gue endorse kan, aman kan, gak aman, kan? Aman. Aman dong. Kalau simbolnya, pokoknya siapapun yang masuk di channel Gilang Nandara Harja ini mesti pulang-pulang nanti dapat sesuatu. Asik. Sedap. Nanti ada yang nyangkut apa? Siap. Stick udah. Stick udah. Simbol drum nanti ya. Drum belum. Akhirnya ya. Baru trigger sepatu. Double pedal sedang menuju. Kancut. Hah? Kancut enggak? Cangcut belum. Cangcut belum. Nanti habis ini. Yang pengen nonton lainnya tentang dia kan banyak banget nih, pasti penasaran kan. Yo, mana iya. Teknik main pedalnya dia yang kayak dikejar maling tadi itu. Ya, kita bakal lihat lagi di episode selanjutnya. So, thank you so much Mr. Fadlan. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Gila. Ya, nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya yang pastinya kalau urusan dengan begini asal di luar dari trio pasti akan bener. Serius, kontennya bener-bener megah. Oh, kecuali kalau ada trio gue enggak akan bener. Jangan enggak akan bener, enggak akan bener. Oke, thank you so much kawan-kawan Drum TV. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian langsung aja like videonya, subscribe. Jangan lupa loh, dia iya dong. Ada ini loh. Kalian juga subscribe. Jangan lupa di channelnya Oki Fadlan. Oki Fadlan. Oke, thank you banget. Thank you. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you. Siap. Aku pokoknya siap. harus ngulik itu ya. Harus ngulik. Yeah. Yang gitu. Iya. Oke. Itu dia. Siap. Nanti ya. Oke, langsung aja ke next video. Thank you so much guys. God bless you.